Saudara Presiden Joko Widodo angkat bicara soal gangguan operasional LRT Jabodebek pasca diresmikan beberapa hari lalu. Jokowi bilang jangan dibully, segala kekurangan akan dievaluasi karena LRT merupakan produk dalam negeri dan baru pertama kali di Indonesia. Menurut Presiden, kekurangan yang ada dalam pengoperasian LRT merupakan hal yang lumrah. Pasalnya LRT tanpa masinis ini baru kali pertama beroperasional di Indonesia. Segala kekurangan dalam pengoperasian LRT saat ini tengah dibahas dan dievaluasi baik oleh PT INKA maupun PT KAI. Kapan kita akan mencoba, kapan kita akan berani memulai? Bahwa ada kekurangan, ya itu koreksi. Bahwa ada kekurangan itu akan kita evaluasi. Evaluasi dari INKA, evaluasi dari KAI. Tapi kalau kita nggak berani, dipikir kayak TGV, Shinkansen itu langsung jadi, langsung bagus. Wah, itu bertahun-tahun, berpuluh tahun. Jangan membuli produk kita sendiri. Siapa lagi yang mau bangga kalau nggak kita ya, sebagai pemakai? Iya enggak? Bahwa kadang ada macetnya, ya perbaiki. Bahwa ada kekurangan desain, perbaiki. Memang harus seperti itu.